Melaka General Conference ni, kita ada gabungkan semua elemen-elemen tentang Smart Melaka. Kita ada cerita tentang Smart Grid, Internet of Things, Smart Melaka Blueprint. Kita target Melaka untuk menjadi bandar pintar pada 2035. Ini adalah satu game changer. Pelabur-pelabur akan dapat melihat lagi bagaimana mereka akan dapat keuntungan yang lebih lagi kalau mereka datang melabur di negeri Melaka. Ini adalah buktinya kerajaan negeri committed dengan apa yang telah kita janjikan kepada rakyat. Melaka sekarang ini memang sudah pun ready menjadi bandar pintar.